pemerintah Kecamatan Tuimurua dulu sangat memberikan apresiasi dan bangga atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh saudara kita Desa Luku, khususnya tentang organisasi karateka ini. Benar-benar sudah memiliki talenta yang benar-benar membanggakan khususnya di Kabupaten Nias Utara, yang mana secara khusus kita di organisasi Karnas Kecamatan Tuimurua di ranking 1 benar-benar sudah meraih hasil yang sangat memuaskan, terutama pada event-event tahun 2019 ini kita beberapa keberhasilan telah meraih medali emas, meraih medali perak oleh utusan kita dari khususnya kontingen dari ranting 1 Tuimurua dalam kegiatan karate ini, dan kami bangga kepada Pak Dan Ramil atas asuhannya, binaannya kepada saudara Desa Luku dan teman-teman pelatih lain untuk memberikan semangat kepada anak kita, khususnya para anak-anak kita yang mengikuti latihan ini. Mudah-mudahan ke depan dengan terbentuknya Inkernas tingkat kabupaten ini di Nias Utara, mudah-mudahan ranting 1 Tuimurua selalu terdepan di dalam melaksanakan event-event ke depan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan kearifan kepada pimpinan secara khusus oleh Pak Dan Ramil Kusuma Tuimurua untuk memberikan kesempatan di samping tugas pokok sebagai Tentara Nasional Indonesia. Pak Dan Ramil memberikan arahan kepada bawahannya untuk aktif di bidang organisasi lain, terutama tentang karateka ini. Dan mudah-mudahan event-event ke depan kita harapkan khususnya di ranting 1 Tuimurua tetap andalan dan unggulan Kabupaten Nias Utara. Berarti yang pelatihnya ini siapa Pak, pelatih untuk BPC Nias Utara Pak? Bisa Bapak pelatihnya? David Jaluku Pak, Bogo Duta Galung. Berarti anggota Koramil Pak? Iya Pak, anggota Koramil 06 Tuimurua. Bangga ya Pak? Bangga Pak. Bangga ya. Hostnya sekarang. Host ya.